Panas kita yeah. akan tampilkan kepada Anda dan juga Saudara serta Mas Agus bagaimana soal uh, pilihan Presiden. Ini dia kita lihat bersama pilihan Presiden. Nah ini dia hasilnya. Ternyata kalau yang dulunya milih Pak Prabowo ini ternyata memilih Ahmad Lutfi dan juga Tati Yasin. Sesuai dengan uh, video pada saat itu dukungan... Yeah. Uh, ajakan ajakan untuk memilih dari uh, Amatulsi dan juga Tachi Yassin. Kemudian uh, pemilihan Anies Baswedan dan Muhammad ini bisa dikatakan uh, beda tipis lah ya, tipis-tipis ya, sekali. Uh, apa yang bisa anda baca dari sini? Ya, jelas kita lihat. Uh, memang kalau tadi kaitannya dengan endorsement ini dan tadi ya kalau Mas Agus bilang kok kayaknya di Javu begitu dengan pilpres kemarin. <laughs> uh -huh. begitu. Nah. Ini lagi-lagi kita lihat bahwa memang kandang kandang banteng begitu di Jawa Tengah ini kembali diusik di Pilkada uh, Jateng untuk kali ini dan kita lihat dari sebaran pemilih Pilpres pun ini pemilih yang dulunya memilih Ganjar Mahfud ini juga tidak sepenuhnya mengalirkan dukungan kepada uh, Andika Hendi tapi juga ada yang uh, sebagian itu sekitar tadi 30-an persen itu melakukan pilihannya ke Ahmad Lufi. Mm. Nah, ini kita bisa jelaskan uh, bahwa pilihan ini tidak semata bahwa ketika di Pilpres kemarin ini memang uh, pemilih loyal untuk uh, Ganjar maupun Mahfud mm. maupun PDIP mm. yang mengusungnya. Mm. Tapi lebih ke soal uh, figur Jokowi tadi. Mm. Dan saja untuk untuk di Prabowo memang Uh, sebaran 53,6 persen yang dulunya memilih Prabowo dan sekarang memilih Ahmad, uh, Ahmad Lufi dan Tasyaasin mm -hmm. ini jelas menjadi konfirmasi atas ya tadi adanya dukungan atau ajakan memilih dari Presiden Pak Prabowo mm -hmm. di dalam uh, konten video dan itu uh, menjadi semacam uh, bisa dikatakan ya endorsement, ya juga bisa dikatakan sebagai. Instruksi begitu untuk tetap memilih pasangan, pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tati Asid. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana soal pengaruh pemengaruh terhadap uh, pilihan uh, para warga Jawa Tengah. Kita akan lihat tampilkan. Oke, ini dia kita lihat. Nah ternyata Joko Widodo Joko Widodo 56,3 persen. Uh, berpengaruh kepada uh, Ahmad Lutfi dan juga pemilihan Ahmad Lutfi dan juga Tasya Sin 56,3 persen, sementara untuk Bu Mega ini masih uh, memilih untuk uh, pe pe pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Kemudian yang cukup mengejutkan adalah nama Bambang Wuryanto atau uh, Bambang Pacul. Yeah. Nah, ini uh, apa yang bisa anda baca dan juga jelaskan kepada kami soal ini? Mungkin jawaban, ya pertanyaannya uh, terakhir tadi ya, munculnya nama Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ini. Uh, uh. Uh, jelas dalam dalam beberapa survei terakhir uh, nama Bambang Pacul ini uh, kami sudah melihatnya atau melakukan uh, menakar begitu, bahwa sosok atau figur dari uh, Bambang Pacul sebagai uh, kader PDIP yang memiliki uh, pengaruh yang cukup besar, terutama di kalangan pemilih muda. Jadi dari Gen Z sampai milenial muda. Dan nah, nanti kita bisa lihat. Dan nah, ini memang memberikan pengaruh atau sumbangan sebagai representasi PDIP dan juga memastikan soliditas para pemilih PDIP di ceruk muda tadi untuk tetap memilih ...Andika Hindi. Nah, nah, Saya tanya dulu nih ke Mas Agus. Mas Agus, seberpengaruhkah kemudian... ...sosok dari Bambang Pacul ini... ...untuk bisa... ...di Pilkada Jawa Tengah... ...untuk preferensi pilihan... ...dari warga Jawa Tengah? Mas Agus. Ya, adesti... Ya, ...saya kira pengaruhnya cukup lumayan ya. Artinya... ...sebelum... ...pasangan calon ditentukan... ...Mas Bambang Pacul itu di beberapa lembaga survei kan juga uh, muncul gitu dan uh, itu cukup uh, lumayan uh, lumayan tinggi kayak gitu hmm. itu yang pertama kedua uh, pengaruhnya di PDIP itu uh, Bambang Pacul itu sangat uh, sangat kuat itu artinya memang uh, pemilih loyal uh, PDIP di Jawa Tengah itu uh, sudah sangat uh, apa ya mengenal sosok Pak Bambang Pacul dan uh, kemudian mungkin uh, dari situ uh, banyak yang apa uh, dari survei yang ada sebenarnya juga menginginkan uh, justru Bambang Pacul yang juga uh, ini apa bisa maju uh, di Geran Pilkada. Mm -hmm. Oke, okay, uh, cukup menarik juga soal Bambang Pacul ini yang ternyata juga punya uh, pengaruh besar, begitu ya, untuk preferensi uh, pilihan dari warga Jawa Tengah. Kita akan tampilkan lagi selanjutnya. Uh, masih ada? Selanjutnya grafisnya. Oke, okay, untuk partai politik, preferensi dari partai politik, pilihan partai politik, kita akan tampilkan kepada uh, Mas Agus dan juga uh, Mas Yohanes. Ini dia. Preferensi politik ini untuk pilihan partai politik 2024 ternyata kalau kita lihat PDI Perjuangan masih 52,6 persen. Kemudian pemilih PKB juga tinggi untuk memilih Lutfi, Ahmad Lutfi Tasyasin. Kemudian juga Partai Amanat Nasional juga cukup tinggi untuk bisa memilih Ahmad Lutfi dan juga Tasyasin Maimun. Uh, tapi yang kemudian menarik adalah begini, PDI Perjuangan 52,6% tapi masih ada 36,9% ternyata Mas Yohanes yang memilih ya. Ahmad Lutfi dan juga Tasyasin Maimun di Pilkada Serentak ya, jelas dari sini uh, ini adalah jawaban atas tadi ya as, baik tesis-tesis yang tadi sudah diajukan di awal, hmm. bagaimana uh, pengaruh dari Jokowi yang di menit-menit akhir begitu mm -hmm. uh, turun bersama uh, Paslon 02 Ahmad Lufi dan Tas Yassin untuk keliling uh, blusukan, turun ke lapangan uh, ini yang menempel di para benak terutama pemilih PDIP mm -hmm. uh, sebagai sosok yang akhirnya bisa membawa pengaruh untuk uh, sumbangan suara ke Ahmad Lufi dan Tas mm -hmm. ada 30-an persen mm -hmm. dan hanya menyisakan 50-an persen pemilih loyal untuk PDIP. Jelas ini merupakan suatu uh, tadi yang saya bilang kandang, uh, kandang banteng terusik di sini. Lalu uh, tadi di Javu yang terjadi di Pilpres tampaknya terulang di sini. Uh, masih ada residu-residu Pilpres yang kemudian kental terasa di Pilkada Jawa Tengah, betul? Ya jelas karena memang figur Jokowi yang uh, dalam persepsi masyarakat jateng. Karena kalau kita lihat dari alasan memilih dalam survei Exit poll kami yang dilakukan kemarin juga bahwa figur yang merakyat ini yang menjadi salah jadi pertimbangan pertama bagi para pemilih di Jateng untuk memilih kepala daerah mereka dan figur di, sosok figur itu sosok figur yang merakyat dan di sini Jokowi ini tentu masih mewakilkan sosok itu. Jadi, dan dilihat nih Pak dan Jokowi, nge -nge -nge Jokowi nge -nge dukung siapa? siapa, maka <laughs> ikut. Uh, itulah yang yang akan dipersepsikan gitu. Diasumsikan oleh para pemilih ini sebagai ya sosok yang merakyat juga. Jadi bisa dikatakan jadi manut dalam tanda kutip. Artinya begitu. Jadi uh, ada rekomendasi dari Jokowi yang tadi memang ada pengaruh yang uh, sangat besar. Ya jelas ini uh, hasil kemarin sampai uh, 59,3 uh, persen itu... Ya itu merupakan suatu uh, tidak kita tidak bisa pungkiri bahwa di situ ada faktor-faktor uh, endorsement di di dalamnya. Mm -hmm. Namun kalau kita lihat uh, di Andika dan Hendy 40,7 persen uh, ini juga merupakan suatu uh, bisa dikatakan sebagai capaian tersendiri ya, mm -hmm. karena memang di tengah gempuran yang uh, masih bisa bertahan masih bisa bertahan masih bisa menunjukkan uh, sisi perlawanan. Mm -hmm. Dan walaupun memang walaupun memang dalam versi hitung cepat ini, ini. Uh, pasangan ini hanya mampu di sekitar angka 40an persen. Namun tentu saja kita masih harus menunggu dari hasil resmi penghitungan KPU. Kita masih terus menanti dan juga mengawal bagaimana hasil resmi dari penghitungan dari KPU, termasuk juga Mas Agus juga dan juga warga Jawa Tengah juga diminta untuk sabar dulu, begitu ya, karena memang kita tetap harus menunggu dari pengumuman dan juga penghitungan resmi dari KPU. Walaupun memang kita sudah melihat banyak sekali hal hasil hitung cepat versi uh, berbagai pihak begitu salah satunya adalah uh, litbang Kompas. Terima kasih Mas Agus telah bergabung bersama kami, matur suwun dan juga Mas terima Yohanes. Kasih. Terima kasih, terima kasih bapak-bapak sehat selalu. Assalamualaikum selamat pagi.